この番組は角川書店とご覧のスポンサーの提供でお送りします。Yo, hello guys, balik lagi bersama gua Delta 00112. Jadi di sini gua bakal ngejelasin bug lagi ke kalian, tapi bug ini udah gua upload di channel gua sebelumnya, tapi gua bakal upload lagi karena bug menggunakan aplikasi auto clicker tidak bisa atau udah di fix ya. Jadi kita nggak bisa pakai auto clicker lagi, kita harus pakai manual atau pakai jari kita. Jadi gimana caranya? Kita tinggal buka tas, habis itu kita tekan ini apa? Tombol gunakan itu yang ada gambar screen-nya di atas senjata gua itu, yang warna kuning. Jadi ini namanya bug terbang. Kita tekan-tekan terus, guys. Mungkin kalian lihat ini gua biasa-biasa aja. Tapi gua ini lagi ke atas ya, guys ya. Wah, jatuh guys, gagal guys. Jangan sampai gak ketekan guys. Nah, bagus. Oke, gua ada di atas cable car. Maksudnya di stasiunnya. Gua bisa lewat kabelnya ya. Jadi di sini gua kayak Naruto. Issei no se defu mi kamu gorain bokura wa nani mo mada shiranu. Nah, oke. Jadi gua kayak Naruto di sini. Gua jalan di kabelnya kereta gantung. Kita lari sampai bawah ke kereta gantungnya, dan semoga aja gua gak ketemu musuh, soalnya temen gua lagi pakai emulator, bahaya banget coy. Tapi nggak semua sih perasaan nggak pakai emulator ya, ada beberapa juga yang nggak pakai emulator, termasuk temen gua nomor satu. Oke, di sini kita udah sampai ke stasiun cable car di bawah sini. By the way, ada orang. Gue bakal jelaskan bug yang kedua, yaitu bug ini apa namanya, masuk ke dalam stasiun cable car. Jadi bugnya itu kalian harus naik cable car-nya dulu. Kalian tunggu ke bawah, soalnya di atas gak ada stasiun. Di atas iya ada stasiun, tapi cuma berhenti 10 detik doang. Balik lagi nanti. Oke, kita udah sampai di stasiun cable car yang paling atas. Kita tinggal berdiri di pojok kiri, pojok kiri di dekat ini apa nama tempat masuk ke cable car-nya ya. Jadi di sebelah sini kalian bisa berdiri ataupun jongkok, tapi gue saranin jongkok aja, lebih gampang liatnya. Kita tunggu sampai dekat stasiun. Kalau udah, nanti kalian lompat ke ini jendelanya ya, jendela ininya.
cable car ya, maksudnya stasiunnya. Oke, hop. Nah, oke, di sini gua udah ada di dalam stasiun cable car. Mungkin teman gua lagi nonton nomor 1, lagi nonton nomor 3. Gue suruh dia nonton gua. Nah. Oke, gua sekarang udah ada di dalam stasiun cable car. Ini by the way baknya sangat berbahaya. Kita bisa nembak dari dalam. Tapi masalahnya kalau kita nembak musuh itu ada hijau-hijaunya atau ada merah-merahnya, nanti ada damage-nya. Maksudnya ini guys, nggak ada damage, cuma kelihatan hijau-hijaunya sama ini merah-merahnya, darahnya itu muncrat-muncrat gitu ya, cerot-cerot gitu darahnya. Tapi gimana ya, darah musuhnya itu gak ngurang, itu aja sih. Kita coba praktekkan tembak ke teman gua, coba di bawah ada panci gak pakai panci. Diam nomor 3. Jangan gerak. Dari tadi gerak-gerak mulu dia. Astagfirullah, malah ke atas. Triget gua. Nah, oke, okay. Kita coba lihat di sini, dia nggak pegang panci sepertinya. Dia malah gue kira pegang panci. Tembus gak? Oh, gak tembus ya. Oke, ke atas gak tembus. Tapi di sini tembus. Nah, tembus. Gak ada kayak ini. Gak ada yang kayak di atas nih. Nah, itu gak tembus. Gimana ya? Bentar, gua ini apa namanya? Gua copot mikrofon gua. Temen gua ini lagi ada pakai mikrofon, gua kecilin dulu. Aduh. Nah, oke. Jadi gua kerasin ini suaranya game gua. Nah. Itu gak tembus ya. Tapi sedangkan kalau kalian nembaknya ke bawah sini, itu tembus. Oke. Oke, tembus kah? Oh, dan kalian tidak perlu khawatir, yakini tidak membuat kalian terperangkap di dalam stasiun cable car ini. Kalian bisa keluar dari sini, gampang banget, tinggal lari aja, udah sih. Ya, ada pintunya. Kata temen gua ada pintunya. Oke, jadi segitu dulu. Ini apa lagi? Thanks for watching. Jangan lupa like. Suara pesawatnya ganggu bangsat. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan notifikasi seputar video menarik lainnya dari channel gua. Sini gua Delta 00912. See you in the next video and goodbye. Jana. Sapa dulu coy. Anjing. Lagi. Jana. Yuhu.
Yeay, racun, racun hanya mitos.